Aloysius Pieris adalah seorang Jesuit dan teolog Kristiani Asia. Dia dikenal sebagai cendekia Buddhisme dan Indologis. Dia lahir pada tanggal 9 April 1934 di Sri Lanka. Pada tanggal 23 Desember 1953, dia masuk Serikat Yesuit dan akhirnya ditapiskan menjadi imam pada tanggal 4 Juli 1965. Dia menimba ilmu di Sekolah Dasar Santa Maria di Antitia, kemudian Kolose Santo Aloysius Galli. Ia kemudian mengenyam pendidikan di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas London, Fakultas Teologi Kepausan Naples. Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Pali and Buddhism University of Sri Lanka dan The Catholic of Theological Faculty of Tilburg, Belanda. Bagaimana dengan Asia? Apakah Kristus sudah hadir di Asia atau belum? Pieris melihat ada dua realitas besar yang dihadapi oleh gereja di Asia. Yang pertama adalah masalah keragaman budaya atau religius. Thank you.
masalah kemiskinan. Tapi kita tidak menyatu dengan situasi umat kita yang kebanyakan mengalami kemiskinan. Begitupun dengan gereja di Asia yang harus berani merendahkan hati melalui pembaptisan di Sungai Yordan dan salib di Kalvari. Gereja harus melihat realitas kehidupan umatnya, seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Ia menjadi contoh yang luar biasa. Ia menjadi guru Asia dengan kerendahan hatinya.
untuk merendahkan diri dan belajar dari budaya atau religius lain, sekaligus mau terlibat dalam membantu kaum minoritas.